Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kami Rektor UTS Semarang bersama tim bisa sowan ke Profesor Kiai Haji Said Aqil Siroj, Ketua PPNU, yang telah menginspirasi sehingga Senat UTS Semarang beserta tim konservasi memberikan penilaian kepada beliau sebagai seorang tokoh nasional dan tokoh dunia yang memberikan inspirasi, membagikan kebaikan dan kedamaian, sehingga kemudian mendapatkan anugerah dari UNTAK Semarang, yaitu anugerah konservasi yang berupa Upakarti Adi Sadana. Upakarti ini adalah menjadi komitmen UNTAK Semarang dengan visi UNTAK konservasi, memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh yang dinilai memberikan kontribusi terhadap nilai-nilai konservasi, yang salah satunya adalah nilai kebaikan, nilai kedamaian. Pada tahun ini kami memberikan penghargaan terhadap dua tokoh, yang pertama adalah Profesor Dr. Kiai Haji Aqil Siroj dalam nilai perdamaian, dan yang kedua kepada tokoh nasional yang telah memberikan inspirasi pada kreatif, yaitu karya kreatif nasional, yaitu pada Bapak Sandiaga Uno. Dan ini menjadi bagian tradisi yang sudah dilakukan UNES di setiap tahun desnaturis memberikan anugerah non-gelar, yaitu anugerah konservasi. Itu kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran PPNU dan juga masyarakat yang memberikan apresiasi terhadap pengembangan kampus kami dan juga komitmen kami di dalam mengembangkan konservasi di Universitas Negeri Semarang. Mudah-mudahan ini menjadi berkah dan inspirasi bahwa kita memang harus selalu memberikan kontribusi terhadap nilai-nilai kebaikan, terhadap karakter dan juga perdamaian di Indonesia dan juga di dunia. Terima kasih.